Pun beliau sudah memaafkan dan mengikhlaskan. Ini yang paling nakal atau yang paling bandel? Pak Zai silakan. Pak Zai di tengah. Rasamu balas jasa. Banyak dosaku. Sosok ibu tak pernah tergantikan. Dia tetap adalah ibu bagi anak-anaknya. Bagaimana perjuangan Ibu Fida di panti asuhan?
dimanakah engkau? Saya ingin Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad fadilana bi hadhihi al haja wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'ati al-ajala wa tuballighuna biha aqsa al-ghayat min jami' al-khayrat qaribu mujibu al-da'wat amin amin Allahumma ja'alna li alaika dhakiri wa ala qada'ika wa baraika ila sajidika wa jihi nabika Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ilaika maraddan jamila wa la taj'allahumma li syaitan ada rasa alhamdulillah walaupun ibu saya jauh tapi saya merasakan sesuatu yang luar biasa di hati saya dan ada emosional yang bisa kita dapatkan di sini bahwasanya semua ibu adalah ibu kita yang membesarkan kita dan mendidik kita sehingga kita menjadi manusia yang bisa berguna, yang bermanfaat dan punya akhlak karimah yang baik untuk diri kita, keluarga kita dan tentunya untuk negara dan agama. Insya Allah tanpa kita sempat basuh pun beliau sudah memaafkan dan mengikhlaskan. Ampunkanlah segala dosaku. Berapa banyak kursinya dua lagi, bersama dua lagi. Tapi selama ini kemudian perwakilan dari panti asuhan ada di rumah ibu kita. Ibu kita tidak punya anak. Kalau yang lain sebetulnya yang punya anak-anak panti yang entah anak siapa ditaruh ke situ, tapi setelah puluhan tahun ibu secara psikologis sudah menjadi ibu. Ibu Pina dan dua anak panti asuhan. Ayo, silakan naik ke atas. Doa yang nggak bagus buat dia. Hari ini dia rela. Ada lagi kursinya, tiga lagi ibunya. Di sini aja. Dengan penuh dengan kesabaran. Di depan, tiga. Hati yang tulus. Yang selama ini nggak pernah saya bangga harapkan, nggak pernah saya bayangkan, Pak. Hari ini Bapak bisa melihat anak saya mau melakukannya, Pak. Ibu Ika, saya bu, boleh ya? Diana Ginting. Pak Sai, untuk Ibu Rayani dari Pak Sai, silakan. Pak Sai di tengah. Panti asuhan. Jadi ini hari kenapa mau? Jangan salah ya, jadi ibu bukan hanya ibu yang melahirkan, tapi ibu yang merawat juga. Bukan hanya ibu biologis, tapi ibu psikologis sebesar ini. Kita bacakan doa Al-Fatihah untuk orang tua yang sudah mendahului kita. Ibunda Kasianawati, Ibunda Mbak Yulia. Insya Allah gerakan lebih besar ada rencana, mungkin secara nasional di beberapa tempat kita lakukan di satu hari gitu secara bersamaan. Itu akan digodok dalam waktu dekat, mungkin tahun-tahun depan kita bisa. Alhamdulillah respon masyarakat cukup baik. Hari ini sekitar 500 peserta datang untuk membasuh kaki ibunya dalam rangka gerakan memuliakan ibu berkaitan dengan peringatan Hari Ibu secara nasional. Dan Madinah Syariah insya Allah akan terus melakukan kegiatan ini dimanapun tempatnya, baik di dalam gedung Madinah Syariah sendiri maupun bekerjasama dengan pihak-pihak lain untuk syiar dan dakwah memuliakan ibu. Bagaimana kita menyimbolisasikan sebuah gerakan atau tanda sayang kepada ibu. Hanya sebuah gerakan kecil dan sepele, namun insya Allah bisa membawa arti dan dampak yang luas bagi masyarakat untuk tahu dan menghargai pengorbanan seorang ibu.